Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, ini adalah operasi pembersihan yang dilakukan di bengkel. Kita ada banyak bengkel, bengkel projek, okay, bengkel welding, bengkel mesin. So, pelajar sedang membersihkan, okay, menyapu sampah, mengemuk lantai, membersihkanlah segala keperluan berkenaan dengan bengkel-bengkel ni supaya ianya kelihatan bersih, okay, dan selamat digunakan. Okay. So, kelihatan para pelajar sedang gigih mengemas, menyapu sampah, okay? Memastikan sampah-sampah dibuang sebagai satu amalan yang mulia lah. Okey, di sini adalah sampah, kita panggil sampah ataupun baki hasil daripada EDM wirecut, di mana para pelajar menggunakan mesin EDM wirecut ni untuk design pelbagai bentuk lah. Di sini mereka belajar tentang design pelbagai bentuk, ada huruf, ada logo, okay. So di atas sebatang besi lah, okay. So lebihan-lebihan besi yang tidak boleh digunakan di dalam EDM wirecut ni akan dikumpulkan, dan baki-baki besi EDM wirecut ini akan dikumpulkan di dalam tong sampah lah, ataupun di suatu tempat yang kita akan scrap balik. Ini adalah contoh EDM wirecut lah, mesin yang digunakan untuk membuat logo, untuk membuat bentuk-bentuk yang dipelajari oleh para pelajar. Okey, dan baki daripada besi itu ataupun sampah itu ke mana? So, jadi kita alihkan sampah-sampah EDM wirecut yang sudah bakinya tidak boleh digunakan lagi untuk dibawa ke suatu tempat pengumpulan yang kita kumpulkan di dalam bekas inilah. So, dalam bekas ni kita akan dapati bahawa baki-baki besi EDM wirecut ini akan dikumpulkan di sini. Dikumpulkan di satu tempat, okay, akan untuk digunakan, untuk dilebur dan digunakan semula lah baki-baki besi EDM wirecut ini yang tidak digunakan. Ini baki para pelajar telah siap logo ataupun model-model yang telah mereka design, bakinya kita kumpulkan di suatu tempat. Jadi sampah-sampah ini akan dikumpulkan dan dibawa ke suatu tempat peleburan lah, ataupun kita cuma scrap